gapo ni, bae, wak gapo ni. Mai kesuek. Proses buat mounting tau. Mounting. Untuk memountingkan enjin. Jadi cara-cara dia. Boleh. Dia kena ukur lah, hau. Kena ukur lah. Ukurkan mata dah, Cik. Kau mata dah macam yang mana ni? Barang. Songak meji roi. Kalau gambar. Allahu akbar. Ini dia sahabat. Bagian ni sejuk dapat gigi. Okay, geng, barang ni tebu bok warna. Bok warna. Ha. Apa pun dia nama dia. Tanya dia. Jadi tebu ni akan dimasukkan ke kereta tu. Tu lagi satu K24 on the way. K24 tebu. Tebu roket. Ni kalau tuang dia gemuk, turun kereta jadi kurus. Kalau setara ni. Tapak debu. Gila. Oh, ini bau tebu kah? Tak aki muka tebu. Warna ni apa benda kesoh cerita tebu ni ni? Kesoh dia ni tebu ni kan bang untuk kelebihan lah depan hari lah ni. Untuk bekalan masa depan ni? Untuk bekalan masa depan sekali. Jadi untuk 500 hodoh ni kira separuh lah baru guna daripada tebu. Oh. Tebu ni boleh support berapa milat tu? 900 kuda? Kali kalau upgrade mesti apa semua buat upgrade suka nak abun pun tak nak masalah kan. Itu lagi tebu sekali jalan ya. Dia bagi lebih sikit lah. Jadi kerana kalau
sekarang ni dengan spek sekarang ni kita target berapa kuda ni? Target sebab 500 awal 500. Awal 500. Allah Akbar. Oh, penuh 4000, 4000 dalam 4003, 4004. Tapi eh ibu siapa penuh? Ah. Dengan saya ni. So nanti akan dimasukkan ke wira tu. Wira tu pun K24 guys. Perwira, perwira K24. Ini barang dia. Extra sikit. Ada lebih sikit. Ada lebih sikit. Hari sekarang ni dalam proses pemasangan je lah. Kita melawat bengkel dia ni untuk tengok dia buat pemasangan K24 tabo tababo. Oh. Ada pesanan sikit nak bagi ketuan dia ni? Wah, pesanan kat tu eh. Sak gaba. Sak gaba. Luar haba dia. Kata custom ni. Tiga hari kan apa?